Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sobat aspal nih sob nih. Ini hari Senin nih, tanggal 8 Januari 2024 nih, jam 1 kurang nih sob nih. Kita baru sempat mau on beat. Oke, langsung buka aja nih. Terima kasih grabnya nih sob nih. Ini kita naikin nih dompetnya nih 200 sob. Kita naikin 200 langsung. Nah, tutup. Ah, ada tuh. 200, 300. Oke, kita langsung on nih. Wih, Vermook. Nah, udah nih sob nih. Grabnya udah aktif. Turbo juga udah mati. Indraper. Barangkali. Dah. On. 14.000 nongolnya. Terus kita tunggu aja nih sob nih, nanti kemana nih yang cocok nih. Jam 1 kurang 5 menit. Oh, luar biasa anyepnya nih sob nih. Gila nih, setengah 3 baru ada penawaran nih. Buset dah. Ke arah Rawamangun, harga 49 nih. Ke perumahan di pos sih, kata dia nunggu di pos satpam. Oke lah nih, kita gaskan 5 menit nih, 900 meter nih. Oke, nih belakang ini nih, Rawamangun itu. Seperti ini. Oh, pura itu nih. Sebenarnya dari depan membacanya dari belakang ya, padahal dari sini nih nanti tripnya. Terus nih gaskan nih. Isi bang ya? Iya, silakan. Rawamangun ya? Iya bang. Pura-pura nih orang Bali ya, rata ya. Setengah 4 kurang sob. Yang arahnya aja udah madu tuh. Pas orang Bali hai itu. Lewatnya dari yang ini Rawamangun muka, soalnya tutup yang dari Ahmad Yani itu ya. Wes bakar semangat apanya nih. Gak ada maraton. Ini juga dari tadi nyala nih, dari ini gak dimati-matiin. Ini juga sama nih, gak dimatiin. Nah, cari parkiran. Parkiran. Parkir sini juga enak sebenarnya. Baru parkir nih, sob, keluar bentar. Penawaran nih arah Bekasi nih.
dekat banget tuh, balik lagi masuk ke pura lagi. Cuman ada TK-nya, ada TK SD ya. Masuk lagi. Ke arah Bekesong lagi, suwe. Medan Kota Bekasi. Ini Harapan Indah kayaknya. Iya benar tuh Harapan Indah. Harapan Indah ya, sikat nih Harapan Indah. Udah lama gak Harapan Indah. Berharap indah-indah, berharap indah-indah. Tahu jemputnya tuh. Wes, gaskan nih. Gaskan sob. Trip kedua, trip kedua. Indah ya? Iya. Tapi saya di couplingnya. Couplingnya. Iya lupa. Tembok gara-gara Pak. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Rawamangun Bukaraya. Iya. Mentok nih sob. Kaplingannya lagi dibangun lagi, mentok dah. 16.17 lebih cepet. Oke, kita end trip langsung aja nih. Trip keduanya Bekesong lagi ketemunya Bekesong. Alhamdulillah. Berapa ini? Set belum 100, 2 trip. Off dulu nih sob, off nih. Cari masjid dulu, asar. Nah nih, Taman Harapan Baru nih sob nih. 16.24. Asar dulu nih. Masjidnya nih. Dalam komplek perumahan Harapan Baru, Taman Harapan Baru. Jam 16.42 nih, 5 kurang. Marahin dulu nih datanya nih. Kita on-kan lagi. Ininya juga nih, biar admin. Excuse me boss, you have a text message. Nah, takut tuh. Weh, mantap nih, mantap nih. Ke Kemayoran lagi aja nih sob nih. 59 lagi. Harga-harga segitu ya, 50-an. 40-50 tuh. Harapan Mulia Kemayoran ya, dekat nih jemputnya nih. Aman dan iya. 7 menit 1,4 sob. Oh. Ya wis lah, gas nih. Iya, silakan, Bang. Jalan dulu, Pak. Ini buntu ya? Enggak, muter aja. Oh, bisa kanan. Udah ya. Ya. Ya, Pak. Udah. Jam 1, jam 19. Kanan macet. Iya. Ya, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama.
jam 18.12 nih sob nih. Udah off nih. Maghrib. Situ tadi masjid jam jalannya kecil enggak parkir. Oke, kita end trip nih. Trip ke berapa sih nih? 3 ya? Tiga trip. 157 sob. Semuanya biru tuh. Terus dulu nih hari masjid yang parkirannya enak. Alhamdulillah pas lagi komat tuh. Pas komat. Alhamdulillah. Setengah tujuh tuh baru komat tuh. Maghrib sekarang ya. Aktifkan nih, aktif lagi nih. Ini kalau arah Jalan Suprapto parah macetnya ini, kayaknya nanti kalau nggak ada botabur di sini, lebihnya paling arah Kemayoran nih sob. Arah Kemayoran terlewat pinggir kali. Nah, ini lewat Sumber Kemayoran. Ini kita tunggu aja di sini nih sob. Apa parkiran yang gak enak nih, jalannya kecil sempit. Waduh, baru mau OTW arah ke Kemayoran nih, udah dihadang aja, udah dipegal nih, modern nih. 6 menit, 1 kilo 6 menit. Nih, tadi dari sini lebih besar. Ini 27-an lagi loh, 27-an. Ada tambahan kayaknya tadi tuh. Oh, gak salah. Ada ya, apa ada lebih tinggi ke Gampit tuh, suruh pulang sob. Indomaret Gampit Raya, tapi mampir dulu ke sini, jadi nggak bisa langsung ngetol sob. Aduh, kalau langsung itu kan enak, langsung ngetol ya, jadinya lewat sini baru ngetol. Ya, sikat dulu nih. Arah Jati Waringin Gampit. Ah, nanti ya udah pulang, udah patrip aja udah. Ini dua tujuan Bu ya? Enggak, satu aja, nanti kita saya turunnya tengah jalan doang. Hah? Saya turunnya tengah jalan. Enggak ke rumah sakit. Enggak, iya situ saya turun di situ doang. Iya, maksudnya dua tujuan. Iya. Terus terakhir di Gampit sana kan? Iya. Iya. Ke rumah sakit. Kolombia. Udah. Jadi dia kalimatnya kadang-kadang ini ya, kalau bahasa Inggris itu kadang-kadang tinggi pak, dia kadang-kadang biarpun dia tinggi. Di arah selatan di Jalan Kayu Putih Raya menuju Jalan Kayu Putih 4, 500 meter, putar balik. Sampai nih sob nih, jam 8 lewat 9, jam 8, 8.
Tadi awalnya si ibu mau minta lewat pondok bambu, lewat jalan biasa, buset lah. Macetnya kayak apa pondok bambu, gak nyampe-nyampe. Akhirnya masuk becak kayu aja bu, 10.000 tuh. Jadi waringin situ kan 14,5 dua kali kan. Jadi yaudah ya mas, jalan becak kayu aja. Jadi gak lewat. Itunya juga macet juga sih. Atasnya tuh yang simpangan Cawang tuh mau ke Jagorawi sama kepecahan situ tuh Dalkot sama Japek sama Jagorawi. Panjang tadi 106 ternyata ya. Tolnya tadi 10.500, 120. Oke, ini kita mengarah ke rumah aja nih. Ke arah rumah tapi enggak masuk parkiran, parkir di situ aja depan pom bensin. Masih pengen ini. Ngocol. Barangkali dari pinggir dapat, tadinya di pinggir dapat perak ungu kan apa harapan indah ya. Soalnya besok kayaknya off, ada kopdar Jatiwaringin. Oke, kita OTW nih lewat lurus aja nih, lewat yang banyak tip top. Masuk 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 tuh, gambrit dalam nih. Sebenarnya enak kelawi-lawi nih. Ini kelawi-lawi cuman dah arah balik aja ya. Nih seberang tip top nih nanti. Busnya nih sini nih. Tip top lewat sini sob. Dalam komplek. Nah, ini nih. Nah, sampai sini nih. Pom bensin udah enggak berguna. Yes lah, kita OTW nih sob nih. Sambil nyelah barangkali masih ada dikasih. Eh, dapat nih Indrev 27-an nih. Indrevnya nih pertama ke Signature Grande, terus ke Pondok Indah Plaza 2 Haci. Masukin aja ke dalam kos. Gamprit lagi sob. 27-an 4 menit dikasih waktu tuh. Ya wis lah, gak jadi pulang nih, putar balik nih. Terbalik sob. Mana kak? Sini. Ini jemput kak ya? Sana dulu apa? Ke apa dulu? Iya itu ya? Signature Grandenya ya? Kenapa nggak dikabarin dari tadi ya? Biasa ngabarin dari yang pas keluaran tol kan, ini udah keluar tol nih, udah sebentar lagi nyampe. Ini masih nunggu. Aduh gimana sih? Ini perjalanan yang kedua nih, tujuan kedua. Ini, wih, dulunya masuk tol. Buset, ini mah muter kejauhan. Andrit, ini yang mau nyampe Ciputat ternyata. Buset, ini aja lah, Pati Jaya aja lah. 14 kilo tuh. Bawa ke sana 19 kilo. Lewat sini, lewat Nawi ya. Di Nawi. Jinawi masih macet Fatmawati tuh. Kirain Pondok Indah ini, ternyata Pondok Indah yang Swiss Bell ini sebelum yang Lebak Bulus. Buset, sembilan udah tuh.
banyak. Tapi dia baru 3 bulan baru bantuan itu main lagi. Mereka lebih seringnya di KI. Atau orang-orang yang berasal di KI. Dia ngomongin sama si Dede. Dia gabut. Dia main di KI. Karena dia sering ini ada ke KI. 8 KD playernya si Pandi doang. Tadi Alis kok bener-bener pegang-pegang. Mas. Udah ya. Makasih ya. Iya, sama-sama, Kak. Ah, sampai nih sob nih. Parkiran nih. Yang tadi nih 22 menit sob parkir yang di nunggu itu tuh 22 menit 1 detik ya apa berapa nih 22 menit lah intinya 4.000 di sini lumayan tapi ngerti Kedi ya enggak mau mabok dikasih transfer 140 lumayan sob ngerti namanya ngerti itu iyalah masa enggak ini baru tahu loh ini tim kakos nih gede banget kos-kosannya aduh kita entry dulu nih oke selesai ya 27-an baru tahu juga nih bisa 27-an nih si Indrek nih. Tanya parkir dulu lah. Parkir dulu nih sini sob nih. Plaza apa namanya nih? Plaza 2 ya. Oh, di dalam parkiran apa sih nih? Haci nih. Habis ini mau ke Super Club tuh. Super Club Gatsu. Mundur. Akhir. Anyep sob, anyep Pondok Indahnya. Grabnya sama sekali nggak ada penawaran. Barusan Indraper penawaran ke Cikokol 123 naikin 154 ditolak. Ditolak sob. Yalah ditolak. Ah, Tangerang mulu dah. Udah jam 11. Kurang dah. Nah, mendingan Hansin aja lah. Mau liatin dah. Ender semua. Hah? Mata yang clear. Pakan di pasar bawah itu. Iya. Saat tengah jam 12. Jam berapa ge? Tengah rolas. Rolas. Sepuluh ya. Ya, isuk malah. Setengah jam. Mantap. Nyender ngapain nyender ya sun mantap pakai ini ya ini rebus ayam bawang mantap mantap kali ya kang ya tapi bakso Malang bos ya orang dewe tekal mi ruang Malang ya jualannya bakso Malang. Oh ternyata bakso Malang itu satunya itu 700 ya 700 perak selain bakso kalau bakso 1000 jadi kalau dibawain 500 sisa 100 berarti habis 400 kali 700 perak sob udah dapet dah sambal, caos, kecap udah gak ada hitungan itu doang dah. Dia kalau ada modalnya katanya mau bikin sendiri tuh udah gak ngikut bos Serang Malang Serang Selawi, Bumi Jawa ini ya,
dekat itu Gucci, dekat Gucci. Oke lah, kita ke ini nih. Ini udah jam 12 lewat, jadi settingannya lepas aja dah. Kemana kek, awal dah. Besok soal mau off, tapi ini mau melipir lah. Nggak pulang, dapet lanjut, nggak dapet terus pulang sob. Oke. Tirtayasa nih, Tirtayasa SMP Negeri 13 dekat gereja tuh. Oke lah. Sampai nih sob nih, parkiran sob. Oh, jam 1 kurang. Aduh, ada penambahan sob. Ini drivernya berapa? 79 bersihnya sob tadi. Tapi dikasih 140 tadi. Oke, keluarin. Gapnya tadi penawaran pas isi bensin Jatiwaringin sob. Kita lihat nih tadi udah di screenshot. Halim futsal, orang main futsal. Mau badminton 14.000 sob, ke arah Pinang Rantik. Aduh, lagi isi bensin Jatiwaringin nih. 2 kilo tuh. Oke lah, kita lihat grabnya berapa sih. Grabnya 4 trip, 234, 370. 4 trip sama itu 5 trip sob. Ngelaris jam 2:30 tuh. Aduh, genep malah keluarnya sore. Aduh ampun dah. Tapi on dari jam 1 sih tadi, habis zuhur tuh gak dapet 2:30, anjrit, setengah sejam setengah baru masuk. Terus lah, untuk hari ini cukup sekian. Aduh, sayang lah kalau gacor di tengahnya mah sampai subuh, kan besok siang jam 12 tuh. Kopdar siang Jatiwaringin TMB. Nggak pengen pulang sebenarnya, cuman ngalong juga lah. Nggak ada, kalaupun ada receh. Terus lah, cukup sampai di sini vlog kali ini. Jadi dari sahabat aspal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.